Dana desa adalah salah satu anggaran dari pemerintah pusat untuk desa. Dengan dana desa, pemerintah desa dengan kepala desanya dapat berkreasi membangun wilayah. Salah satunya jalan, yang notabene akses untuk menopang laju perekonomian. Hal ini sedang dilakukan oleh pemerintah desa Putak Nutuk, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, yang sedang merealisasikan dana desa tahun 2023 untuk infrastruktur jalan. Berikut keterangan dari Haji Darmawan selaku kepala desa kepada Potret Bogor TV. Pengaspalan ini menggunakan anggaran dari anggaran dana desa. Berapa nominalnya, Pak, untuk dana desa? Anggarannya kemarin pagu anggarannya 109 juta termasuk pajak ya dalamnya. Dan panjang yang saat ini sedang saya laksanakan pembangunan di Kampung Cadas RT 308 dengan panjang 750 meter, lebar 2 meter setengah, ketinggian gelaran 4 cm, jadinya 3 cm. Mudah-mudahan jalan ini bermanfaat dan dapat meningkatkan perekonomian warga masyarakat Kampung Cadas. Karena memang mayoritas masyarakat di sini petani, dan jalan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat kami untuk sarana-prasarana angkutan, mengangkut. Harapan pemerintah desa agar masyarakat merawat jalan yang sudah dibangun dengan anggaran dana desa tersebut. Jika jalan yang sudah mulus maka akan berdampak kepada mobilitas dan peningkatan ekonomi masyarakat, maka sudah selayaknya secara bersama-sama merawat jalan tersebut agar awet. Beni Kumis melaporkan dari Desa Putat Nutuk, Kabupaten Bogor untuk Potret Bogor TV.